Mana bi orang kak din tau tak apa senang e bulan Ramadan kela tada udhur. Maka ikan te setahun full ni kata kira apa tinggi kalau ben searih Ramadan. Maka dan kula tibi lebih condong ngacek ke angkui. Mungkin umpam berada orang ngangkui akan tika din tau. Tolong tayyip tak masalah sampian tapi untuk kula tibi pun. Nabi pada orang ngodok en pasah lebet dari setahun, yakni alengkaka pasahan. Kotu majar beras ben, kotu majar pasah ben beras. Kati pon apa? Oh kamu menabi beras sebajar sebudian lain arah. Kula ban sampean ya cari dalam ngalah dari hadis Rasulullah, walaupun ulama khilaf dalam memahami kadin tentang fidyah. Orang apa sah? Pas tak orang tak apa sah nang bulan Ramadan. Mana bi orang kak din tau tak apa sah nang bulan Ramadan kela tada udhur. Maka ikan te setahun full ni kata kira apa tinggi kalau ben searih Ramadan. Nika keterang. Jadi peeman. Mun beda udhur. Mun beda udhur orang ni kemuka imam musafir lebih dari perjalanan seyoliaki kakui anu wasah mangkat sebelum masuk puh menelan semacam maka tidak jelas aki. Maka kak dia toh pakun eho kami andi kenjaran apa sah? Pan marin waktu itu termasuk orang bini head kan tadi kenjaran apa depan apa sah senar tak apa sah? Teh santai kakan berpanjang siang ibu ni pas kan engkau terongan head je terong agan banyak banyak orang lu aja. Yang di kota agen menyala aja nyala orang yang tidak. Enten orang bini ni kan pakun andi kenjaran. Maka hukum mak oleh orang bini ni kan minum obat malah tak head malah bahasa sempurna tapi lebih bagus ni kata minum obat dah minum lama apa nak sebab kerana maka engkau cak tak apa sekenjar nak full kata yang bini ni kenyaman tak apa jeng kenjar nak full kenjar pada benda bojong mun biasa bojong ban sunnat tapi maka tak sunnat itu oleh sebenar sunnat tak apa alhamdulillah ala kulli hal sekali itu juga lepasan ni kau wajib qadha nang waktu mampu nak neng sebelum pas. Mun sampai alengka kapasan boleh orang nikah pertama dosa. Kutu istighfar nikah dosa. Dosa se nomor dua wajib ngodo se nomor telo wajib majar fitiah. Napa fitiah persaare nah maki dak orang miskin situng samot. Persitung pasah samot dak orang bagar miskin. Samangken beda orang nikah sebulan pak. Beda pertanyaan dak ketan ku dari baring. Nikah ternyata pas hamil sekejap. Pan hamil ia tak kelar siapa sah boleh. Gelak sehat sedan pas saja pas hamil tak apa asa sampai dapat bosan. Dah rumah batu sah. Ia tu sah. Arah apa lamba neng waktu nak kita hamil kita ngodok. Jeng mampu orang ni. Tanggal dua Syawal lo cak langsung apa asa kan mare. Kel telok kel paking karo. Nah nasa ku tak hamil lang arah hamil tak pakai sesakit. Mana pasal langsung sakit semua. Karena lalai selam tetapi mun bisa ini bini karena cek biasa nak kang kui beda masalah nang ibu dia ni kan tu di qada itu mul awal mungkin beda udzur ni kata ujo pajar fit ya benda dosa ternyata orang nikah bulan puasa sakit bulan puasa sakit tak bisa apa sa karena sakit mare dari tanggal 2 sampai ke pasan boleh kita beresake alengka ke pasan boleh pan abid oleh setengah tahun nak ibah beres dosa tentak dosa karena orang nikah kan beda udzur. Orang nikah buat majar fit ya, pun tentu wajib majar fit ya. Karena nikah beda udzur. Memang tak ada udzur, karena itu wajib majar fit ya. Bak oleh ya, apa lain hari? Oleh. Tak harus berbarik pun tak harus berbarik. Jadi ngodoh. Bagaimana hukumnya menaruh kitab dalam jok motor karena sulit untuk dipegang? Ini kira ibaring pada bahasul masalah. Kata bahas masalah. Beda orang antara ka mulai dari pondok nyambi kitab. Kitab niki lha padu ben kitab. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab napa saya wajib hormat bin kula panjenengan. Kan ta de pak antara ke bis letaknya tanyaan ke kondektur dan semacam pas saya sebut ebebe. Ebede kerdus. Nang basul masail ka janto e jawab ka janto oleh apa napa karena pon yang kep lain kenangan. Di antara referensi saya masuk ka janto karena pon beda tempat ka ku ingat asa. Walaupun kak dito kan akan debab adat hukum dari sarah kak dito Allah subhanahu wa ta'ala debu wa may yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub siapa orang seh mamulja dekat
parkar setertisiar di antara nak kita benar sama parkar semua di muka jalan Allah ikan nunjuk aki ate nak kadin tu andi rasa iman. Andi rasa iman. Kitab kadin tu manabi ishab dak nang e contoh saya kitab saya baus lambat nang basul masail kadin tu manabi ishab nang e ontah atau benang himar bedai kadin tu pas nasunnya tindak kapokang kadin tu tak yo liak. Ditindak kapokan karena pas nang ibaban. Tapi mana Nabi badan nang situ tempat pas iatas saya beli sandal, beli kotak dia nikah. Pas iatas saya sandal, sandal nikah tak masalah. Cang ketap ni cang. Termasuk juga ki ketap nikah bah dak budi pada tingkat nang iatas ni tak masalah budi ibaban. Tapi ala qiyas dalik dari ibarat-ibarat sakit buruk kak dintoh nikah ketika orang nikah aniat kak dintoh nang lain tempat nikah tak masalah. Walaupun orang kak dintoh anunju aki rasa iman kak dintoh kala ben berusaha sebaik mungkin. Karena secara adat kan itu tak patut. Secara adat kula ben panjenengan ni kan tak patut. Jelas secara adat kula ben panjenengan tak patut. Dengan adat kula ben panjenengan kak dintoh terkadang kak dintoh iya olati. Adat dalam mahal di dalam kak dintoh. Adat mahal lah. Mahal tempat setempat. Adat ulama. Kita tahu ya pun ulama setempat. Adat kak dintoh berlaku. Nanti mana bi akan terpaksa ki bisa tapi menabi tan kula angajak cak bisa akan entah nyeraki beda nang iada sans ana pacek tepesah pas nang iada ya tahu ning kenapa mulai ki kan kula sampai kita mare artinya ketika diputuskan ni kata pun apa dan kula bakun iskan karena jika itu dibiarkan sak dintoh kula ngajar ketika dintoh akhirnya orang biasa. Karena dalam ibarat saya sepuh nikah, ketika sokoh tak ngadep langsung ke nikah. Mun dep adepan nikah, nikah saya tak yul yakin. Nikah ibarat saya yang kuih. Mun tak dep adepan pun. Dan benda saya mimpi kata, kula nyambut kitab nikah itu tak matur sekali. Dan kula. Keluar daripada ibarat, adat kula mau cakir sekali. Maka, dan kula tibi, lebih condong, ngajak ke angkui. Mungkin umpah berada orang ngangkui ya ketika dia. Tolong, tak masalah sambian. Tapi untuk kula tibi pun. Karena pada qayyid wa may yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwil qubur min taqwil qulub sangat ta'zim kan itu ahwalun qalbiyah itu urusan akan tebet sebab dalam pikiran ben ateh ahwalun qalbiyah.